Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan korelasi rank sperma. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada saya, Radhika Budimula Dharma. Saya Riana Stadewi. Saya Indah Mesya Rocha Frita. Baik, dan slide pertama akan dijelaskan oleh Indah Maisaro. Baiklah, saya akan membacakan korelasi rank sperma. Korelasi rank sperma digunakan jika data berbentuk ordinal atau disebut berjenjang seperti dalam skala Likert rating secara umum formula koefisien rank sperma adalah sebagai berikut. R sama dengan 1 min 6, 6 itu adalah konstanta dikali jumlah D2 lalu dibagi dengan N dikali N kuadrat dikurang 1. Keterangan sigma D kuadrat ya, bukan D2 ya. Lanjut. D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1. Keterangannya RS atau disebut koefisien korelasi rank sperma. D sama dengan selisih dari tiap-tiap rank. N sama dengan banyaknya pasangan data. Kegunaan korelasi sperma rank adalah untuk mengukur kuatnya hubungan antara dua buah variabel yang datanya memiliki tingkat pengukuran ordinal. Contoh pertama, apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan terakhir masyarakat dengan prestasi kerja? Kedua, apakah ada hubungan antara skor TOEFL mahasiswa dengan nilai akhir mata kuliah bahasa Inggris di perguruan tinggi? Nilai koefisien korelasi. Pertama, nilai koefisien korelasi antara min 1 kecil R kecil 1. Kedua, semakin mendekati plus 1 artinya korelasi positif. Semakin mendekati min 1 artinya korelasi negatif. Semakin mendekati 0 artinya tidak ada korelasi. Bagus. Nilai koefisien korelasi nilai R. R kecil 0.2, keterangannya hubungan sangat lemah. 0.2 kecil R kecil 0.4, hubungan lemah. 0.4 kecil R kecil 0.7, hubungan cukup kuat. 0.7 kecil R kecil 0.9, hubungan kuat. 0.9 kecil R kecil min 1.0, hubungan sangat kuat. Oke, di contoh 1 akan dibacakan oleh Ria. Baik, selanjutnya untuk contoh 1 kita ada soal. Misal ingin diteliti apakah ada hubungan kesenangan merokok berbagai merek antara konsumen A dan konsumen B. Yang pertama ada tabel, ini ada merek rokok, seperti gudang garam, pentul, amil, sukun, jarum, dan lain-lain. Lalu ada rank A dan rank B. Rank A itu konsumen A, dan rank B itu konsumen B. Next. Peroleh pertama-tama yang akan kita cari yaitu D kecil. Cari D kecil itu gimana? Caranya adalah rank A dikurangin rank B. Jadi misal hasilnya 1 kurangin 2 sama dengan min 1. Dan selanjutnya sampai ke bawah. Lalu setelah itu kita cari D kuadrat. Jadi yang D kecil itu kita kuadratin. Min 1 kali min 1 sama dengan 1. Dan selanjutnya, lalu kita jumlah hasilnya 16. Habis itu langsung kita masukin ke rumus-rumus. RS sama dengan 1, 6 sigma D kuadrat per N kali per N dalam kurung N kuadrat min 1. Kita masukin. 1 min 6, 6 itu rumusnya, lalu 16 D kuadratnya per 10 dalam kurung 10 itu adalah N, yaitu jumlah merek rokoknya.
10 kuadrat min 1. Langsung kita hitung 1 min karena 6 kali 16, 1696 per 990, yaitu 10 kuadrat min 1, lalu dikalikan dengan 10. Lalu kita hitung selanjutnya sampai dengan hasilnya 0,903, yang artinya korelasi sangat kuat. Next. Selanjutnya ada contoh yang kedua. Manajer personalia PT Duta Makmur ingin melihat apakah ada hubungan yang signifikan dan erat antara nilai tes masuk seorang karyawan dengan prestasi kerja karyawan. Untuk diambil sampel 1-1 orang, 11 orang pekerja, yang kemudian laporan presentasi mereka dengan angka skor 0 sampai 100. Hitunglah korelasi Sperman dari data tersebut. Bagaimana hubungan antara nilai tes masuk dengan prestasi karyawan? Seperti yang ada di tabel, kita mempunyai data nilai tes masuk karyawan dan prestasi karyawan. Next. Nah, lalu seperti ini. Lalu kita cari rank testnya dan rank prestasi. Yang pertama-tama kita urutkan dari yang maaf jika tolong dikecilin nggak, yang bawah nggak kelihatan. Gimana? Zoom out. Itunya yang tabel paling bawah sendiri nggak kelihatan. Tabel yang bawah pasang kelihatan ini. Ini, yang ini. Ya, tadi nggak kelihatan dia. Oh gitu. Ya. Sekarang udah kelihatan? Udah. Nah, selanjutnya kita cari ranking dari tes tersebut. Yang pertama-tama itu kita cari dari yang paling kecil. Yang paling kecil kan di sini ada 67, yaitu menjadi ranking 1. Lalu ada 69, jadi 2, dan seterusnya hingga ada 11 paling besar. Lalu selanjutnya, itu juga sama, rank prestasi. Lalu, dari rank tersebut, kita cari D. Seperti tadi, dia adalah selisih antara ranking. Nah, setelah kita kuadratin, setelah kita kuadratin, kita langsung masukin ke rumus-rumus. Jadi, RR sama dengan 1 min 6 kali 8. 8-nya itu adalah D kuadrat per 11 dikali 11 kuadrat min 1. 11-nya itu adalah jumlah dari nilai tes masuk. Lalu kita hitung 1 min 48 per 11 dikali 120. Nah, hasilnya 1 kurangi 48 per 1320. Hasilnya lagi 1 kurangi 0,036, yang hasilnya adalah 0,964, yang artinya korelasi sangat kuat. Jadi soal nomor 3 akan dibacakan oleh saya dan dijelaskan oleh saya, yaitu koefisien korelasi rank dapat juga dihitung berdasar pada pasangan variabel yang dinyatakan dalam nilai data sebenarnya. Caranya, tiap variabel diurutkan dari yang terbesar, kemudian selisihkan urutan tersebut. Di samping ini ada tabel, yaitu harga yang ditandai oleh X dan permintaan yang ditandai oleh Y. Bisa kita lihat di sini, jadi di contoh nomor 3 ini diurutin dari yang paling besar. Yaitu di sini ada 7,5 yang menempati ranking 1, terus ada 7,2 di ranking 2, ada 7 di ranking 3, 6,7 di ranking 4, 6,5 di ranking 5, terus ada 6,2 di nomor 6, ada apa X 6 di ranking 7, dan 5,9 di ranking 8. Terus untuk rank Y atau rank di permintaan,
yaitu di 730 di ranking 1, 725 di ranking 2, 720 di ranking 3, 700 di ranking 4, 690 di ranking 5, 680 ranking 6, 620 di ranking 7, dan 610 di ranking 8. Lalu kita menghitung D, yaitu D itu sama dengan X dikurangi Y. Jadi bisa dilihat X yang rank X, X dikurangi Y di apa baris pertama, yaitu 1, terus yang 5, 5 dikurangi 8 min 3, 3 dikurangi 5 min 2, 8 dikurangi 8 dikurangi 7 min 1, 4 dikurangi 3, 1, 6 kurangi 4, 2, 1 dikurangi 2 min 1, 2 kurangi 1, sama dengan 1. Lalu kita mencari D kuadratnya, yaitu hasil yang di sebelah itu, yang D itu dikuadratin. Itu hasilnya yang 1, 1, terus min 3 dikuadratin jadi 9, min 2 kuadrat sama dengan 4, 1 kuadrat sama dengan 1, min 1 kuadrat, 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, min 1 kuadrat sama dengan 1, 1 kuadrat sama dengan 1. Lalu ditotalin, yaitu totalnya N sama dengan 8, dan D kuadrat sama dengan 22. Lalu masuk ke rumusnya, dimasukin ke rumus, yaitu RS sama dengan 1, 1 dikurangi 6. 6 itu adalah konstanta yang tadi dijelaskan oleh Indah, terus dikali sigma D kuadrat, dibagi N, N dikali N kuadrat dikurangi 1. Jadi dimasukin RS sama dengan 1 dikurangi 6 dikali jumlah dari D kuadrat yaitu 22. Dibagi 8, 8 itu adalah N, dikali 8 kuadrat dikurangi 1. Yang hasilnya 1 dikurangi 132 dibagi 504. Jadi hasil akhirnya sama dengan 1 dikurangi 0,200. 261904762, dan hasil akhirnya sama dengan 0,738, yang artinya korelasi kuat. Lalu lanjut ke soal keempat, yaitu di sini bisa dilihat karyawan A sampai J yang itu adalah N. Ini bisa dilihat di sini. Di sini bisa kita hitung lagi, bisa diurutin dari yang paling besar, yaitu di rank X 4,6 sama dengan ranking 1, terus di 4,5 di ranking 2, 4,4 di ranking 3, 4,2 di ranking 4, lalu 3,9 ada di ranking 6. Harusnya di sini 3,9 ini kan ada 2, jadi di karyawan B sama karyawan A itu kan 3,9. Jadi solusinya itu harusnya itu kan ranking 5, jadi di yang 3,9 itu ranking 5 sama ranking 6. Nah, kalau sama gitu, solusinya dibagi, diambil jalan tengahnya. Jadi ranking X itu harusnya 5,5. Di sini saya salah menuliskan, harusnya 5,5. Enggak, harusnya 6 sih benar. Soalnya di sini ada 3, yaitu di B, di E, sama di J. Jadi kan itu 5, 6, 7. Nah, terus yang diambil itu jalur tengahnya, jadi di sini ambilnya 666. Lalu, berarti langsung lanjut ke ranking 8, yaitu di I. I sama dengan ranking 8, terus di selanjutnya ada ranking 3,7 di ranking 9, dan 3,5 di ranking 10. Lalu, kita lanjut lagi. Di rank Y, diambil dari yang terbesar juga, di 82 sama dengan ranking 1, terus di ranking 2 sama dengan 81. Terus di ranking 3 ini kan ada 2 juga nih, di karyawan E sama di karyawan H. Jadi kita ngambil jalan tengahnya, yaitu 3 sama 4, diambil jalan tengahnya yaitu 3,5. Lalu kita lanjut lagi ke ranking 5, yaitu 3,9 di ranking 5. Terus di ranking 6, 7, 8 itu sama lagi, yaitu di 4,2, yaitu karyawan C. Karyawan C, terus di sini karyawan I sama karyawan J. Berarti yaitu 6, 6, 7, 8 kita ambil jalur tengahnya lagi, yaitu ranking 7. Jadi semua dibagi rata, jadi ranking 7. Terus lanjut lagi ke ranking 8. Ranking 9 dan 10. Ranking 9 dan 10 itu
Ada di karyawan D sama karyawan F. Itu kan ada dua juga yang sama nilainya, yaitu 75 dan 75. Jadi kita ngambil jalan tengahnya lagi, yaitu 9,5. Lalu di sini kita menghitung D. D sama dengan X min Y, dikurangin lagi. Jadi yang A itu 1 kurangi 1 sama dengan 0, 6 dikurangi 5 sama dengan 1, 4 dikurangi 7 sama dengan min 3, 10 dikurangi 9,5 sama dengan 0,5, 6 dikurangi 3,5 sama dengan 2,5, 9 dikurangi 9,5 sama dengan min 0,5, 3 dikurangi 2 sama dengan 1, 2 dikurangi 3,5 sama dengan min 1,5, 8 dikurangi 7 sama dengan 1, dan 6 dikurangi 7 sama dengan min 1. Oke, sebentar, Ardika. Ya, Pak. Bagaimana, Pak? Untuk yang rank X tadi, kan ada kesamaan ya, B, E, dan J ya? Iya, ya, Pak. B, E, J. Nah, itu menentukannya dia 6 semua atau bagaimana? Iya, Pak, soalnya itu kan masuknya, soalnya kan yang terakhir tuh ada di ranking 4, lalu di yang sama itu mulai di ranking 5. Yang 5, yang B itu ranking 5, terus misalnya yang E ranking 6 dan yang J itu ranking 7. Jadi itu tuh diambil jalan tengahnya, Pak. Soalnya kan 5, 6, 7 itu kan jadi diambil tengahnya yaitu ranking 6, makanya dibagi adil jadi ranking 6 semua, Pak. Kalau yang di ranking Y, sana itu yang sama 77 yang C lalu I dan J ya. Maka Iya, Pak. 7 semua ya. Gimana, Pak? Maka nilai rankingnya 7 ya. Iya, Pak. Soalnya itu kan di ranking 6, ranking 7 sama ranking 8. Jadi diambil jalur tengahnya yaitu ranking 7. Biar adil semua, Pak. Iya, yang 3 yang 80 itu ranking 3,5 dari Ranking 3,5 itu dari ranking 3 sama ranking 4, Pak. Soalnya di yang E sama H itu kan sama 80. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. kalau oh, nggak bisa ambil atas atau batas bawah atau batas atas ya. Nggak bisa, Pak. Soalnya itu diambil apa diambil ini tengahnya, Pak. Diambil dari tengahnya biar adil. Biar adil, oke. Dari materi yang saya baca biar adil, Pak, katanya, Pak. Iya, oke. Oke, lanjut. Gimana, Pak? Silakan, dilanjut. Oh iya, D kuadratnya kita lanjut lagi ke D kuadrat. Yang pertama itu kan 1 dikurangi E, yang 0 dikuadratin sama dengan 0, terus 1 dikuadratin sama dengan 1, min 3 kuadrat sama dengan 9, min 0,5 kuadrat sama dengan 0,25, 2,5 kuadrat sama dengan 6,25, min 0,5 kuadrat sama dengan 0,25, terus di karyawan G, 1 kuadrat sama dengan 1, min 1,5 kuadrat sama dengan 2,25, 1 kuadrat sama dengan 1, min 1 kuadrat sama dengan 1. Yang totalnya, total dari D kuadrat itu adalah 22. Lalu kita masukin lagi ke rumus, yaitu RS sama dengan 1 dikurangi konstantanya yaitu 6 sigma D kuadrat, dibagi N dikali N kuadrat dikurangi 1. Lalu kita masukin lagi angka-angka yang tadi sudah ditotalin, itu 1 dikurangi 6 dikali 22 yaitu D kuadrat, dibagi N yaitu 10 dikali 10 kuadrat dikurangi 1. Nah, RS sama dengan 1 dikurangi 132, yaitu 132 itu dari 6 kali 22, dibagi 10 dikali 99, yaitu 10 dikali 100 dikurangi 1. Terus RS sama dengan 1 kurangi 132 per 990, yaitu hasilnya RS sama dengan 1 dikurangi 0,133. RS yang hasil akhirnya yaitu RS sama dengan 0,867 yang artinya korelasinya kuat. Sekian, Pak, dari kelompok kami. Ada kesimpulan nggak itu? Bila ada yang gimana, Pak? Ada kesimpulan di akhir bahwa korelasi perankingan dengan metode Sperman itu apa cocok untuk apa misalkan ya tadi ya? Cocok diterapkan misalkan di swalayan misalnya. Atau mungkin untuk kasus-kasus tertentu dia cocok gitu ya. Atau bagaimana? Ada ya, Pak. Kesimpulan mungkin di akhir? Indah, Riana, Ardika? Sebentar, Pak.
Ya. Oke. Nah, kalau tidak ada, saya apa? Simpulkan ya. Jadi hasil dari perhitungan ya, korelasi koefisien RS, misalkan nilai R-nya dia apa? Lemah, cukup kuat atau sangat kuat dan sebagainya, itu menjadi salah satu bahan pertimbangan ya untuk tim di suatu instansi saat mengambil kebijakan atau menentukan apa step-step berikutnya ya. Apakah misalkan kalau di gudang atau mungkin di toko swalayan untuk item tertentu apakah akan dilanjut ya di order, di supply atau tidak gitu ya. Itu dilihat di sana. Ya. Oke. Apakah 100% dia benar? Mungkin saja berbeda ya. Misalnya ya, mungkin saat ini keadaannya adalah pandemik, yang harusnya mungkin ya, ini hanya dugaan saja, yang harusnya daya belinya terhadap item tertentu ya, yang dimaksud tadi dia harusnya rendah, tetap tinggi misalnya. Ya. Nah, itu tidak membuyarkan ke pengambil keputusan ya. Coba lakukan kalkulasi menurut metode apa? Spearman ranking misalnya. Ya, karena melihat dari situasi-situasi juga atau parameter lainnya ya. Nah, sekali lagi hal ini bisa dijadikan salah satu solusi gitu ya. Mudah ya gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya, dari teman-teman yang lain. Silahkan Rafli, Tamara, Alia, Uden, kalau ada yang mau apa disampaikan di komentari, silahkan. Oke, kalau tidak ada apa, silahkan timnya Ardika, Riana, dan Indah untuk diakhiri ya, ditutup presentasinya. Bagus ya. Baik, Pak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.